So, welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita kedatangan tamu. Ya, gue bilang tahu banget temen kuliah gue sendiri. Kali ini sedikit berbeda teman-teman. Karena memang kalau kita konten kemarin, kita selalu undang dosen. Dan perspektifnya ada, oh ya kita juga pernah undang mahasiswa yang sekarang sudah bekerja juga. Nah, kali ini kita undang orangnya, bosnya. Yang punya perusahaan. Sebetulnya temen kuliah gue juga teman-teman. Jadi memang konsepnya adalah tetap pendidikan itu memang menjadi message utamanya. Jadi apapun yang dilakukan di entrepreneur, Anda mau menjadi masih menjadi karyawan pun dan kemudian UMKM, kamu juga sempat ada yang punya UMKM, tetap message-nya adalah pendidikan. Dan kali ini kita undang entrepreneur juga tapi concern terhadap dunia pendidikan. Betul ya? Yes. Oke. Oke. Nah, lengkap biar sama Nico sendiri dan everything tentang Nico akan disampaikan oleh Nico. Nih, nama lengkap kalau boleh. Oke, boleh enggak ya? Boleh lah. Nama lengkap. Oh, nama panggilan deh. Nama panggilan deh. Nama panggilan Nico aja lah. Nico. Nama panjangnya Nico Armaja. Saat ini lagi concern di bidang petrokimia. Petrokimia. So, major business petrokimia. Ada lagi dikerjain sama? Ada alat-alat fitness juga. Yang Om Hari tahu kan, itu ada Stamina Sports. Ada juga yang thinner, produsen thinner. Sekarang ini kita lagi bikin juga di industri kita. Terus ada lagi, ada beberapa sih, tapi memang kita cuma chip-in doang yang benar-benar major gue jalanin sendiri. Gak apa-apa kan, baik-baik sih. Aman ya, siap. Karena temen diri. Temen kuliah asik lah. Jadi ada bisnis startup dunia, kemudian ada lagi lah ya? Ada yang lain juga. Jadi memang teman-teman mungkin never put your egg in one basket. Iya. Kurang lebih kayak gitu lah, filosofinya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah jadi kesibukan selain pegang bisnis? So far sih gue lagi mencoba untuk fokus di bisnis dulu ya, so far ya. Tapi memang dulu nggak bisa bohong, rekam jejak gue ada di politik juga. Sempat di politik, tapi akhirnya gue fokus masuk ke pendidikan dulu, masuk kuliah lagi, ketemu sama lo. Terus ya akhirnya sekarang mungkin menunggu kontestasi berikutnya kan. Gue masih belum fokus dulu, gue bisnis dulu aja deh. Wow, jadi bisnis okay lah ya. Kemudian sempat di, ya kalau kita sempat kuliah bareng, Nico juga udah stres juga kalau gue nggak salah ya. Belum. Gue kalau ditanya sama orang lucu jadi ya. Lu pendidikan terakhir apa? Gue selalu jawabnya S2. Oh oke. Okay. Karena S1-nya dua kali gitu. S1-nya dua kali. S1 tambah S1 jadi S2. Sekarang juga ngambil S1 yang ketiga nggak sih? Yang hukum? Yang hukum kedua justru. Yang hukum kedua itu terakhirnya gue berpikir bahwa memang pendidikan nggak bisa kabur lah dari dunia usaha. Okay. Terus kemudian mau terjun politik. Udah pernah ke politik nanti ya untuk kontestasi berikutnya? Belum kepikiran sih Om, cuman ya coba nanti kita lihat. So far sih belum kepikiran. Nanti kita tanya juga teman-teman gimana sih wajah politik Indonesia based on perspektif Nico ya, seorang yes. Nico. Karena kalau gua sih ya itu deh. Oke, nanti kita bahas. Nah, kesibukan katanya mau masuk YouTube juga, mau bikin YouTube. Sekarang. Puji Tuhan lu akan jadi tamina tamu gue juga. Nanti kita komen ya, omnya gantian ya, omnya boleh kan. Gue spill out the dikit ya. Spill out dikit ya. Bocorin, karena udah mulai masuk ke dalam digital media yang namanya YouTube. Ya mungkin nanti kita akan tanya apa sih sebetulnya tujuannya masuk ke Dunia YouTube. Oke, okay, ya, siap karena om. Karena gue yakin untuk seorang Nico, spending time untuk kesini mungkin akan lebih baik untuk prefer earn profit ya di perusahaan dibandingkan YouTube. Tapi why gitu, karena kita tahu bahwa pertanyaannya lumayan ngedorong ke jurang juga ya. Lumayan diperpanjang ke jurang gue. Pertama kita lihat pesannya. Oke, gue ikhlas lah, udah gue pasrah aja hari ini. Oke, setelah kesibukan nih, gue mau tanya nih, how to, ini bisnis kan bukan nastal 2 tahun ya. Gimana cara lu membangun bisnis dari awal? Ya, melepas kata-kata lu memang punya feel, punya intuisi di sana, tapi how to in the first time-nya membuat bisnis lo? Oke. Jadi gue mulai tuh yang benar-benar berasa banget duitnya itu waktu zaman gue kuliah. Okay. Waktu gue kuliah, gue sama teman-teman di kampus gue yang lama itu, kita bikin komunitas lah. Komunitas, gue ada belanja beberapa barang, katakanlah barang-barang impor China atau barang-barang yang dari Malaysia gitu kan. Mereka bantu untuk jualin. Jadi mereka bantu untuk resell gue. Gitu. Itu pertama kali gue merasakan bahwa bisnis itu ada duitnya loh. Gitu loh, bahkan untuk ukuran anak yang umur ya mungkin waktu itu masih 18-19 tahun ya, kita udah bisa ngerasain yang namanya ada duit ratusan juta. Oke. Tapi memang itu kan namanya bisnis, bukan barangnya apa sih? Oh, barangnya dulu lucu Om, jadi kayak ada sempat rokok listrik, kalau sekarang terkenal vape kan. Dulu ada namanya rokok listrik. Nah itu dulu gue juga ada barang itu, gue ada jam tangan juga, gue ada dulu mungkin sekarang orang-orang udah gak laku ya, namanya power balance. Lo tau itu power balance.
Iya, gue sempat jualan power balance itu juga dulu, gue sempat bikin. Terus ada beberapa barang lagi gue lupa sih, cuman memang ya akhirnya jadi banyak barang gitu kan, banyak item supaya mereka bisa bantu jualin ke teman-teman mereka di kampus-kampus lain gitu. Jadi awalnya dari situ, terus akhirnya gue pikir nggak bisa nih, bisnis bukan begini, ini namanya kan dagang ya. Jadi okay, ya, cuma dagang, bisnis tuh perlu sesuatu yang lebih firm loh. Jadi lu butuh sesuatu yang lebih teratur, yang lebih bisa taat hukum, dalam artian juga kita harus bayar pajak gitu kan. Gak bisa nih kita cuma bisa cuma tok, bok, bok, bok gitu doang gitu loh. Jadi gue pikir, udahlah kita coba, gue coba beranikan diri bikin perusahaan yang lebih sustainable dan lebih stabil. Jadi yang pertama itu adalah Stamina Sports waktu itu, alat-alat olahraga. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Masih ingat tahun berapa nih? 2011, 2012 lah. 2012. Pas, iya, pas gue lulus kuliah itu gak beda jauh. Okay. Jadi bisnis pertama lu yang firm itu di Stamina Sports tahun 2012? 2012. Okay. Itu pun juga karena gue ngeliat bokap gue do something the same sama gue. Jadi dia lebih banyak melakukan trading, barang-barang olahraga. Okay. Tapi gak ada sesuatu yang bikin dia dikenal gitu loh sama orang. Jadi dia ada, kebetulan tuh memang brand dari bokap gue udah pernah paten. Gue ambil brand itu juga untuk dikembangin di perusahaan gue. Okay. Karena gue merasa, ya namanya om, lu yeah, kalau gak punya, lu kan ngerti lah soal branding ya. Lu master banget, okay, kan gue liat lu punya YouTube channel keren banget. Kalau lu gak punya branding, you're nothing gitu loh. Jadi dari situ gue berangkat kayak, ya udahlah gue patenkan brand ini, bukan lagi ini kuat majanya, tapi lebih ke Stamina Sportsnya. Gue masukin barang-barangnya, semua gue label Stamina Sports. Kalau dulu mungkin bokap gue gaduh-gaduh. Okay. Lu mau bikin merek Haribun, okay, Hari Sport gitu, bokap gue bisa bikinin buat lo, gitu loh. Dari situ gue merasa kayak, kok nggak ada identitasnya. Jadi di sana lo memberikan nilai tambah dalam bisnis bokap lo. Iya, nilai tambah. Jadi itu dia pelajarinnya juga bukan tiba-tiba dapet ya om ya. Itu semua dari dunia pendidikan. Gitu. Oke. Kita belajar tentang branding, kita belajar tentang marketing, itu dari kampus gue yang pertama gitu loh. Jadi dari zaman kuliah udah pegang ratusan juta. Gue zaman kuliah kayaknya masih main di ini ya, masih nongkrong di tempat kopi ya. Tempat kopi dulu belum zaman kopi kan? Kita kayak hampir seumuran tuh. Kayaknya dulu belum zaman kopi ya. Ini uang dia udah earn ratusan juta, gue masih nongkrong kopi tapi nggak mau kayak sama perjalanan masing-masing ya. Nah tapi lima itu message yang kita bisa ambil. Artinya kuliah sambil bisnis itu bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Tinggal kreativitinya. Tinggal kreativitinya. Puji Tuhan gue waktu kemarin itu masuk ke kampus yang kebetulan dosen-dosennya juga pengen di entrepreneur tuh digalakkan. Oke. Okay. Dan gue sering lebih banyak keluar masuk kelas gitu. Dosen tuh sampai kayak untuk dia menghasilkan gitu loh. Dia sampai pernah curhat dosen satu-satu yang sekarang jadi hopeng gue banget, jadi sohib gue. Dia sampai cerita dulu ya kalau gue liatin lu di kampus ya, duduk udah di belakang, keluar masuk terus teleponan sama orang. Tapi karena menghasilkan, gue pikir ya udahlah, untung IP-nya di atas 3,5 waktu itu. Jadi dari sana, kemudian 2012, kalau boleh tahu yang petrokimia tahun berapa? Petrokimia 2018 akhir. 2018. Iya, itu pun juga gue sama temen gue ditipu sama, bukan, ya ugly lah, itu agak ugly ya, cuman gue pikir ya sudah lah. Gitu. Oke, jadi ya itu dia teman-teman. Jadi kalau kita boleh berangkat dulu sementara ini, bahwa kuliah sambil bisnis itu sangat memungkinkan, tergantung dari kreativitas teman-teman. So, jadi teman-teman yang mau mulai untuk berbisnis, saya pikir bisa mulai dari bangku kuliah. Jangan buat kuliah itu menjadi sesuatu hal yang membosankan, artinya ya boleh nongkrong, boleh lu main, boleh lu kumpul-kumpul, tapi juga kenapa nggak sambil bisnis juga. Kemudian 2011 sudah tadi mulai dengan 2011 Stamina, dan 2018 moga-moga sekarang udah bisa sustain ya yang udah mulai. Sekarang justru memang kita lebih mau menggalakkan ke sana karena menurut gue ini masa depan Indonesia banget. Okay. Gitu. Jadi di bisnis yang terakhir ini gue melihat bahwa Indonesia ada dua poin yang dalam hati gue yang ingin gue kembangin. Pertama adalah masalah duit, itu pasti kan penting ya. Okay. Karena memang lu ngapain sih usaha kalau lu memang bukan cari duit gitu. Kedua adalah bagaimana memajukan industri Indonesia gitu. Jadi gue dari bisnis yang baru ini gue menemukan apa ya? Kalau orang bilang ada istilah Jepangnya kan sekarang kan, kalau lu menemukan tujuan hidup lu, visi lu di sana, pertama uang dan kedua lu mengajukan negeri lu sendiri, di situ gue merasa komplit gitu. Dan makanya kenapa gue galakin di sini banget. Ya filosofi Jepang ya. Filosofi Jepang. Ya, gue nggak tahu. Ya itu pokoknya ada film yang porno di Jepang itu gue nggak tahu. Gue mesti nanya istri gue dulu sebenarnya. Polopan boleh polopan. Iya iya. Jadi itu kurang lebih yang buat seneng adalah bahwa dia tidak lupa Niko, tidak lupa tadi gue udah ngerti teman-teman sekarang cari duit juga cepet, ternyata ada value Indonesia-nya, industri Indonesia yang mau disekan. Jadi ya saya pikir bisnis harus seperti itu sih Nik, artinya harus kita tidak lagi bisa fokus pada pencapaian laba bersih di kita gitu, tapi bagaimana nilai tambah kita terhadap industri Indonesia gitu. Betul. Ya karena kembali lagi kita doing business Indonesia, jadi kalau bisa sih ada feedback balik ke
Indonesia. Betul. Kalau bicara bisnis, katakanlah moga-moga sekarang udah jalan, ke depan kan kalau pemain gak hanya satu nih ya, Saingan lah ya. Dan tadi juga yang kita notif, pada saat mulai bisnis, teman-teman jangan kapok, dari 2018 mulai ya pengalaman atau tidak, membawa Niko seperti sempat dikerjain orang lain. Sempat ditipu lah, sempat duitnya yang kita investasikan di petrokimia itu ternyata nggak diinvestasikan 100% di petrokimia gitu. Oke, so whatever business pasti itu akan ada potensi gitu. Ada potensi kayak gitu. You have to be very careful. Oke, nah sekarang message point-nya adalah pentingnya adalah bukan kita nggak fokus di masalah kehilangan uang, tapi bagaimana seorang Niko bisa baik lagi setelah duit itu hilang. Kenapa lu tidak kehilangan kepercayaan untuk kan gua nggak mau bisnis lagi? Apa yang buat lu bisa naik lagi? Oke, jadi ada beberapa orang memang yang dalam artian kena, kayak lu tadi ngomong gitu, Om. Dia kena tipu, terus akhirnya dia nggak mau bangkit lagi. Sebenarnya bisnis itu, jiwa pebisnis itu bukan dari lu sukses seberapa lu hoki. Tapi mampu untuk memaafkan, pertama udah pasti ya. Memaafkan dulu, terus recovery dulu di bisnisnya. Memaafkan, tapi ya apa aja nanti. Itu kayaknya lu. Kalau gua awas lu ya. Enggak. It's okay. Jangan-jangan nanti seorang mereka nonton channel lu kan. Yang nipu-nipu gua itu nonton channel, ya saya sudah memaafkan gitu. Tapi proses hukum tetap berjalan. Itulah kenapa saya belajar hukum. Enggak. Jadi ya memang sih, tapi gini Om, narasi yang gua lebih pengen sampein juga terutama di independent training lu ya. Dulu tuh bokap gua lucu gitu. Dia selalu bilang, kalau lu mau bisnis, lu jangan sekolah. Kalau lu mau sekolah, lu jangan bisnis. Oke. Jadi gua waktu kuliah tuh dulu gua hampir mau diusir juga, bokap gua dulu sakit, dia di waktu gua di rumah sakit gua temenin dia dan dia lihat kesibukan gua. Dia sempat ngusir gua dari rumah sakit itu suruh gua pulang bahkan karena menurut dia gua melakukan sesuatu yang enggak dia banget gitu. Maksudnya kayak dia pengennya gua sekolah. Oke. Karena dia mungkin enggak mau lihat, dia mungkin mau lihat gua lebih berhasil daripada dia gitu kan. Dulu bokap gua punya filosofi kayak gitu, tapi ternyata gue bisa buktikan dan mudah-mudahan teman-teman dari followersnya bos gue ini bisa mempelajari hal itu bahwa itu nggak 100% benar gitu. Apalagi filosofi Chinese kan selalu kayak yang penting lu bisnis aja, sekolah tuh nomor 2, nggak men. Zaman udah globalisasi sekarang itu pendidikan itu penting, jadi lu harus benar-benar masuk di dunia pendidikan itu untuk mengimbangi lu dalam bisnis. Kalau lu masuknya cuma di bisnis doang nggak ada pendidikannya, ya mohon maaf, you're nothing. Tapi kalau lu di pendidikan doang dan lu nggak punya gak bisnisnya, gaksnya juga, mungkin lu juga akan berani untuk maju gitu loh. Itu sih yang sebenarnya pengen message yang kemarin waktu lu kontak gue gitu, Om, masuk dong langsung gitu kan. Gue bilang, ih pas banget gitu, kalau gue boleh curhat pikir tentang masa lalu gue sama bokap dulu, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman di luar sana. Mau lu Chinese kek, mau lu bukan Chinese kek, filosofi itu kalau bisa ya udah gak usah dipakai lah. Kalau bisa lu tetap mau bisnis ya boleh, tapi ingat pendidikan penting banget. Oke, jadi mungkin ya tanpa bermaksud, karena beliau pasti punya perspektif sendiri, kita melihat itu sama hal dia beliau. Bokap lo pasti punya perspektif sendiri karena pengalaman dia dulu kan. Karena pengalaman dia dulu, tapi ternyata tidak bisa 100% diimplikasikan ke pengalaman sekarang. Bokap gue udah almarhum by the way. Tapi ya nggak apa-apa, apa yang dia ajarkan ke gue itu ya manjur itu benar. Tapi khusus untuk pesan yang itu, gue melihat bahwa kalau gue gak ada pendidikan yang waktu itu, mungkin gue gak nyampe di hari ini juga. Bukan yang gak berhasil, berhasil dalam usaha, berhasil dalam mengambil profit. Cuma proses ya? Tapi iya. Gak cuma proses ya Om ya, cuma gue kan banyak gitu, terutama nanti di podcast gue akan bertanya tentang lu juga. Gue ketika udah masuk ke skala bisnis menengah, gue baru berpikir bahwa ada yang salah sama gue. Salahnya apa? Ternyata bisnis itu gak cuma butuh dari nyali doang, gak cuma butuh dari keberanian kita doang. Tapi ternyata dibutuh dari pendidikan, kita butuh bagaimana sih menjurnal dengan baik dan benar, bagaimana kita bisa melihat bisnis ini, opportunity-nya di mana yang resikonya lebih besar. Lu ada bahas tentang risk management kan, kalau nggak salah ya? Iya, gue pernah nonton risk management ya lu itu, dan itu benar-benar perlu banget diimplementasi khususnya buat mereka-mereka yang dari skala bisnis kecil menuju dan menengah gitu. Itu udah penting banget. Makanya sukses terus channel dalam hari. Oke guys, itu sebagian konten gue tadi sebetulnya ya, tapi udah dicuri dulu. Tapi itu adalah, kembali lagi, kita nyuri lesson sebetulnya, pelajaran dari seorang Niko, bahwa ada terkadang mungkin kalau kita masih bukan berbenturan sih bilang, mungkin masih ada filosofi orang tua yang terkadang tidak lagi mungkin nempel di kita loh, apalagi kita orang timur banget ya, kalau filosofi orang tua tuh gak boleh, lu gak boleh kurang ajar lah sama orang tua. Dari gimana caranya lu gak kurang ajar sama orang tua, tapi pelan-pelan lu sambil memberanikan diri juga gitu loh. Untuk passionnya gitu. Iya, yang penting mensreanya tidak jahat. Ya kan, kita kan belajar hukum kan. Yang penting niatnya tidak jahat. Iya, kita pengen sukses,
Tapi memang harus dikombain. Kayak dulu mungkin almarhum bokap gue mungkin nggak pernah tahu nih yang namanya YouTube kayak sekarang kan. Kok tiba-tiba sekarang malah YouTuber yang dapat duitnya jauh lebih banyak daripada kita yang usaha gitu loh. Hari. Cing-cing-cing dari lombang ya. Jadi itu dia teman-teman guys. Jadi kembali lagi bahwa ya memang nanti pun kita akan tanya sebetulnya bisnis juga ada otodidaknya, bisnis juga ada pembelajaran sendiri di luar dari bangku kuliah nih kan. Iya. Jadi memang bangku kuliah juga tidak memprovide semua. Gue juga dosen tapi gue juga akan bilang bangku kuliah tidak memprovide semua gitu kan. Karena based on teori kita punya nih yang benernya apa, tapi ternyata pengalaman di lapangan juga penting. Artinya ya kita akan seorang Niko mengkombinasikan lah antara pendidikan yang memang formal dan kemudian pengalaman Niko otodidak seperti apa gitu. Oke nih, bisnis moga-moga lancar terus. Thank you. Artinya moga-moga bisa nembus ke luar negeri. Amin dong. Amin. Pengepakan sayap Indonesia. Kita buat Indonesia lebih dikenal lagi lah. Karena mungkin fosil ya, fuel gitu kan udah nggak bukan sesuatu yang seksi lagi mungkin the next 10 or 20 years gitu loh. Tapi mungkin Indonesia bakal bisa berkembangnya nanti dari dunia petrokimia ini. Oke. Gitu, mudah-mudahan. Nick, udah selesai bisnis nih yang agak ngomongin seksi ya, yang agak ramai di Indonesia masalah politik. Gue bukan masalah politik ya teman-teman ya, tapi karena nanti gue akan dilihatkan politik dengan pendidikan. Jadi bagaimana wajar? Menurut lo politik Indonesia gimana sih? Cara marukah atau sesuatu yang kalau jujur ya nih, karena kalau gue buat gue politik di Indonesia itu tidak terlalu interest. Lu males sih. Iya, males. Kelihatan sih. Yang kali ada pembahasan itu di kampus tuh kayaknya agak sedikit udahlah gitu. Yang penting gue lulus kan gitu. Tapi menurut lo apa yang buat lo menarik sih politik di Indonesia? Karena gini om, gue melihat kalau gue sendiri ya, gue nggak tahu apa yang terjadi sama lingkungan gue dulu membentuk gue yang sekarang. Gue merasa Indonesia itu perlu diselamatkan. Kalau gue, jadi menurut gue kita bisa selamatin Indonesia memang bener melalui bisnis. Tapi bisnis itu kan lo cuma punya satu kerajaan kecil di dalam Indonesia yang begitu besar. Bagaimana ingin lo menyelamatkan Indonesia adalah mendorong orang-orang bagus, terutama kayak ya kayak Pak Hari atau misalkan ya teman-teman kita yang bagus kan nggak semua politisi itu jahat ya. Ya, ada beberapa ya kalau kita katakanlah mereka oknum lah gitu. Ada beberapa politisi yang memang sebetulnya mereka pengen merah putih ini berkibar lebih tinggi lagi. Nah, gua pengennya ngedorong teman-teman yang kayak gitu untuk lebih berani bersuara di dunia politik supaya mereka itu bisa memperbaiki negara ini. Gua percuma bikin bisnis sekarang bagus-bagus gitu om. Kalau misalkan gue endingnya Indonesia ini akhirnya berantakan, percuma. Lu bikin bisnis sampai triliunan, sampai ratusan juta US dollar. Tapi kalau ternyata negara tempat lu berdiri ini tidak baik, ya endingnya lu kan sama aja seperti negara-negara yang mohon maaf terbelakang gitu kan. Ya itu yang pengen gua ingin perbaiki secara paralel. Mungkin gua nggak bisa bilang gua sendiri atau gua ingin mau perbaiki terlalu naif mungkin kayak gitu kan. Tapi gua berusaha setidaknya memulai gerakan ini. Menulari kepada Pak Hari yang kurang cocok dengan politik kayaknya kan, supaya Pak ayo dong Pak, gue tau kita ini Indonesia ini butuh loh orang-orang kayak lu, orang butuh orang-orang yang benar-benar peduli sama negara ini dan punya pemikiran. Kadang gini Pak soalnya Pak, mohon maaf ya Pak Hari, ya. Yang pintar kayak Pak Hari itu nggak mau bersuara keras, yang bersuara keras nggak ada isinya. Jadi bagaimana kita mencari orang-orang yang berisi dan kita dorong mereka untuk bersuara keras. Gue sendiri nggak kepikiran untuk turun ke politik. Tapi untuk mendorong mereka, menjadi konsultan mereka, untuk ngasih mereka masukan. Karena kita ada di masyarakat ya. Kita dengar teman-teman kita ngebahas apa sih tentang orang ini, tokoh ini gitu. Jadi kita bisa bisikin lah ke tokoh ini. Masyarakat menilai lu A, masyarakat menilai lu B. Coba lu bikinnya ke arah begini deh. Mereka lebih sukanya gini gitu. Lebih ke arah situ sih Pak. Karena kita perlu dukung mereka. Jadi message-nya teman-teman yang masuk ke politik kembali lagi menyelamatkan Indonesia dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang. Artinya itu sih mungkin spirit yang mau diambil teman-teman. Jadi bahwa masuk ke politik ya jangan melihat oknum lah ya. Artinya dimanapun saya pikir akan banyak oknum sih. Pasti. Artinya lu di institusi apapun ada. Tapi kan fokus kita bukan di sana. Gitu. Tapi itulah gunanya dunia pendidikan om. Ya. Dunia pendidikan itu justru yang memperbaiki karakter dan akhlaknya orang-orang ya. Supaya mereka itu akhirnya tidak menjadi oknum suatu saat nanti gitu. Gue sih liatnya kesana. Oke, okay. Message-nya adalah untuk menyamakan Indonesia jangka panjang melalui wadah politik. Iya. Menurut gue sih ideal banget ya, tapi we'll see lah ya. Ah, iya, tapi gue akan support seorang Niko. Gue akan support seorang Niko kalau sampai butuh saya. Berarti kalau disupport berarti lu maju dari sini dong? Iya. Ya kan lu mensupport mimpi gue, berarti lu maju dan gue di belakang. Karena memang hobi gue tuh di belakangnya untuk mendorong kan gitu. Oh. Mendorong tokoh-tokoh yang baik seperti Pak Hari. Oke. Okay. Ya, pokoknya gue support Niko lah ya. Artinya, karena gini, gue setuju nih. Terkadang orang yang memiliki pemikiran tidak berani bicara,
ya. Yeah. Orang yang justru tidak memiliki pemikiran, dia justru bicaranya paling keras. Bicaranya paling keras. Yes. Karena memang karena nggak mikir, makanya bicaranya keras. Bisa begitu. Enteng mulutnya gitu kan. Oke. Okay. Nah, bicara pemikiran seorang politikus, kalau orang nggak usah politikus, orang yang bermain di politik. Bicara pemikiran, politikus dengan pendidikan. Menurut lo, pendidikan dan politik di mana merilatnya? Merilat antara pendidikan dan politik. Oke. Okay. Bahwa sebenarnya politik itu adalah keretanya, okay. Hukum itu adalah relnya. Sebetulnya bagaimana mensinkronkan politik dengan pendidikan kan sebenarnya bagaimana menaruh kereta ini di atas rel. Okay. Yang terjadi di Indonesia adalah keretanya jalan sendiri, relnya kemana kan gitu. Yang menjadi harapan kita ya sebetulnya pendidikan kita sudah bagus Pak. Secara teorinya ya, teori-teori pendidikan kita sudah bagus. Tapi yang menjadi concern gue adalah orang-orang ini perlu dididik lebih tidak hanya berdasarkan hard skill mereka. Okay. Misalkan kayak kita dihukum, bukan berarti lu harus hafal semua pasal, tapi bagaimana lu menggunakan pasal ini untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Okay. Gitu loh, meskipun ya keadilan tidak ada yang mutlak ya. Tapi setidaknya bagaimana mengembalikanlah kereta yang jalan sendiri ini kembali ke atas relnya. Yeah. Tapi yang mengembalikan ke atas rel ini juga mudah-mudahan orang yang benar. Nah. Jadi memang tujuannya adalah untuk kereta ini melaju lebih cepat, bukan berarti cuma naruh di atas rel supaya kereta ini lebih lambat, supaya Indonesia ini lebih slow lagi mungkinnya, kan gitu. Gak sampai gitu ya. Ya tergantung orang ya Pak, tergantung orang yang memindahkan ininya gitu loh. Ya. Mengembalikan itu ya, mudah-mudahan kan banyak orang baik ya, nanti kedepannya sih gue optimis sih Pak. Okay. Optimis sih, sekarang banyak perbaikan sih. Oke. Okay. Gue setuju, dan gue juga ingat banget nih pas zaman gue kuliah ataupun kita kuliah, ada yang bilang ya, lu tidak akan bisa membuat perubahan selama lu masih berada di luar gitu. Yes, betul. Jadi once lu pingin, yes. Artinya ya bukan, ya kita kan pingin membuat policy kebijakan yang memang mensupport ya, artinya mensupport Indonesia lebih baik lagi, yeah. Kan? Dan kalau masih berada di luar dan lu ribut di luar ya lu nggak akan bisa, masuk. Ya lu harus masuk ke dalam sistem itu. Harus nyemplung. Yeah. Harus nyemplung ke dalam. Harus nyemplung. Ketika lu udah nyemplung, cari posisi tertingginya dan lu akan baru bisa bikin perubahan. Oke. Okay. Suka nggak suka? Ya. Yeah. Jadi itu guys mungkin yang mau dibawa oleh Niko juga bahwa agak gerah juga mungkin Niko ya ketika dengan bisnis saja dan bagaimana bisnis saja tidak cukup rupanya tapi bagaimana merubah lah ya. Karena kembali lagi bahwa ingin dirubah adalah wadahnya juga gitu kan. Kalau kita hanya bisnis aja cuma di sini aja, tapi wadahnya kalau masih nggak bener juga ya repot juga kan. Betul, betul. Dan Niko mungkin melihat itu sebagai wadahnya memang harus masuk dari politik untuk memperbaiki ini. Iya. Dan itu demi Indonesia gue pikir. Tapi ini gue boleh nanya host nggak sih? Boleh. Iya. Lo kenapa belajar hukum? Oke. Gue itu penasaran, soalnya ini kan mengenai tentang pendidikan gitu loh. Gue melihat Pak Hari ini kan udah lumayan lengkap lah ya. Pas gue lihat absen gitu kan, gila esnya banyak banget nih orang. Cuma maksud gue, lo kenapa belajar hukum lagi gitu? Oke. Okay. Ya pertama, kalau kenapa gue belajar hukum, pertama ya faktor kantor juga sih nih. Artinya kantor, di kantor kan memang kita nggak ngerti accounting, finance, tapi kalau nggak ngerti hukum rasanya banyak risiko yang untuk melengkapi berarti ya. Oh, oke, okay, nice. Itu aja sih di kantor. Kemudian next ya kalau bisa punya firma sendiri, next gitu kan. Tapi fokus di pilotan, jadi bukan kayak berantem-berantem gitu-gitu kan, fokus di pilotan. Karena ke depan gini nih, ke depan itu kan modelnya adalah multidisiplin ya, kompetensi orangnya. Dia diharapkan tidak hanya one kompetensi gitu loh. Ah oke, okay. Nggak paham cuma satu bidang doang. Iya, itu sih sebetulnya yang gua bidding ke depan bahwa seseorang itu kalau bisa ke depan itu dia punya problem solving tools itu nggak hanya satu gitu. Oke. Udah kayak AI robot lah gitu. Okay. Dia nggak hanya bisa ngerjain satu ini tapi kalau bisa beberapa. Nah itu pembangunan karakter seseorang ke depan itu kalau bisa problem solvingnya adalah multidisiplin. Gitu. Tapi kalau gua cuma ngomong doang tapi gua nggak melakukan kan ya sama aja gitu kan orang nggak akan lihat contohnya juga gitu kan. Jadi one stop solution gitu. Ya, one stop solution. One stop solution. Silakan taruh di komen di bawah ini kalau ada pertanyaan mengenai hukum, mengenai keuangan, dan apa lagi pribadi Anda. Ketik Rex masih hari enggak. Oke, okay, itu bicara bisnis politik dan gue pikir politik nggak akan pernah ada habisnya ini karena gue pikir selama negara itu masih ada negara masih ada. Politik itu pasti akan tetap ada di dalam kantor pun lu punya politik Pak, ya. Gitu loh, di dalam bisnis pun lu punya politik bagaimana lu memenangkan hati konsumen lu dari dunia kompetisi ya karena ya seperti Pak Hari tadi gue bilang juga ada beberapa kompetitor yang berdiri kan, okay. We are not the only one. Bagaimana caranya? Oke lah, kita tidak bicara skala domestik, kita bicara nasional. Bagaimana nih Indonesia melalui bisnis petrokimianya? Kalau saya kan sekarang ini lebih ke Pertamina ya Pak ya. Bagaimana Pertamina ini jauh lebih bisa lebih diutamakan lah untuk digunakan daripada
perusahaan-perusahaan energi okay. di negara-negara lain gitu loh. Nah itu nilai-nilai itu yang perlu kita kembangin lagi sih ke depan. Jadi supporting BUMN gitu ya? BUMN. Okay. Sementara ini masih BUMN ya, yang mudah-mudahan bisa long, bisa menjadi bisnis yang panjang juga. Oke. Okay. Gitu. Sukses Nick untuk bisnis, untuk keluarga juga. Oke, okay, thank you. Thank yang pertama sukses untuk keluarga, buat gue, karena keluarga itu adalah supporting system lu, yes, gue yang pasti. Paling penting. Pasti. Baby ada ya? Baby ada, baru 15 bulan. Baby ada. Keluarga besar, kemudian support untuk pendidikan, bisnis, dan sekarang yang lagi berjalan, lagi di push di petrokimia. Dan yang ke depan sukses untuk politiknya. Either lu mau dari belakang, dari depan, kayak gitu ya. Pokoknya ada Pak Hari lah ya. Di okay. situ, di depan, di belakang ada Pak Hari ya. Dan demi Indonesia, gue. Demi Indonesia, pasti. Demi harus. Indonesia. Kita orang Indonesia, kita harus bela Indonesia. Ini minta pesan dong, pesan-pesan buat teman-teman dong. Ya, mahasiswa kayak apa-apa kan buat adik-adik yang sekarang. Oke. Okay. Gue mungkin belum bisa ngasih pesan terkait masalah politik ya, karena gue sendiri juga masih baru belajar. Tapi kalau untuk masalah bisnis yang udah belasan tahun gue jalanin, mungkin kalau yang tadi gue bilang, jangan pernah berhenti bangkit. Okay. Bisnis itu kita pasti akan ada jatuhnya om. Nggak mungkin bisnis itu smooth. Kalau itu smooth, aneh. Gitu kan, too good to be true. Kalau lu lagi jatuh, itu bukan keadaan lu selamanya. Kalau saat itu hanya temporary condition, lu harus bangkit. Terus yang kedua, jangan pernah ninggalin pendidikan, jangan pernah nganggap sepele pendidikan. Karena makin maju globalisasi ke depan, bisnis itu nggak bisa jalan sendiri, harus diimbangin dengan pendidikan. Terus yang ketiga, kalau ya jangan dengerin apa kata orang. Ada banyak orang bilang, bisnis harus begini, bisnis harus kayak gitu. Nggak, bisnis itu dari diri lo sendiri. Lo kurangnya apa, lo kembanginnya di situ. Kayak gue, semua channelnya Pak Hari kan ada banyak video. Ada beberapa yang gue butuh, gue harus nonton itu. Kayak misalkan tadi gue bilang ya, risk management, masalah accounting juga, di situ gue nonton, Pak. Karena memang gue butuhnya di situ. Okay. Nah, lu belum tentu butuhnya sama kayak gue. Bisa jadi lu butuhnya di hukum, bisa jadi lu butuhnya di financial operation, PPIC, kita kan nggak tahu ya. Nanti lu pelajarin sesuai dengan kebutuhannya lu. Lu pernah bahas PPIC juga, by the way? Iya. Lupa. Itu penting banget. Itu penting banget, gue pernah nonton PPIC-nya. Inventory control. Oke. Okay. Itu dia teman-teman yang gue sendiri lupa tadi apa aja 1, 2, 3, lu nonton aja ya. Lu tadi gue cuma bilang 1, 2, 3 1, 2, 3 nya apa? Lu nonton nonton lagi. Okay. Kalau ada yang bagi, tolong di komen di bawah, ditulisin di deskripsinya biar nambah trafficnya Pak Hari. Tapi ini yang begitu teman-teman, yang saya tangkap kita membuat ya, pesan yang cukup apa ya, cukup berbeda. Tapi kalau teman-teman perhatikan konten kita sebelumnya kan memang pesan dari murni dari pendidikan dan teman-teman yang kuliah, tapi sekarang kita dapat lagi pesan dari seorang entrepreneur dan pebisnis handal, gue bilang gitu kan. Amin. Dan ke depan akan semakin besar. Amin. Itu kurang lebih 3 poin yang tadi yang teman-teman akan bawa lah sebagai bekal gitu kan ke depan, karena kita nggak pernah tahu teman-teman setelah lulus kuliah menjadi karyawan kan, menjadi entrepreneur, bikin UMKM ataupun itu. Tadi sudah disampaikan beberapa poin, terutama 3 poin yang memang kalau bisa dibawa jadi bekal lah, seperti itu ya. Oke Nick, thank you banget. Thank you waktunya, karena gue yakin juga lu harus ngejar cuan lagi. Thank you Pak Hari, atas kesempatan dan undangannya. Iya, thank untuk you. Hadir di channel Independent Training. Sukses terus. Sukses, sama-sama Pak Hari, sukses juga. Stay terus di channel Independent Training.